Annyeonghaseyo, hello sahabat-sahabat yang debak, bertemu lagi di sini, di channel ini, di channel gua Alpiandi atau Alpiandi Tita Praja atau apalah serah kalian manggil gua apa. Pada episode kali ini, gua akan membuat suatu gebrakan di dalam hidup gua. Gua akan membuat sesuatu yang sebelumnya belum pernah gua buat dan belum pernah gua lakukan. Yaitu gua akan membuat K-pop Idol Makeup Challenge. Gila. Jadi gue kali ini tidak sendiri dan gue sekarang bersama Gladys Dewantari. Halo. Ya ini seorang makeup yang mudah-mudahan profesional. Terakhir gue di makeup tuh waktu gue masih ikut stand up Kompas TV dulu. Itu pakai bedak doang kan? Itu pakai bedak doang. Kali ini akan sedikit lebih dari bedak kayaknya. Jadi hari ini Gladys akan bertugas membuat bagaimana muka gue ini menjadi Gion. Mirip seperti Gion atau seperti minimal trainee idol K-pop lah. Tapi trainee yang gak debut-debut, yang tidak debut-debut selama 40 tahun. Waduh, 40 tahun. Anjir, gue udah deg-degan banget nih, sumpah. Karena makeup itu sesuatu yang tabu bagi saya. Lihat foundation-nya kayaknya kayak gini lucu kan. Biar kayak beauty blogger gitu. Iya. Ya udahlah, nanti kita lihat apakah akan fail atau malah ternyata lumayan berhasil. Apakah berhasil banget juga kita lihat. Oke lah, langsung Dis, kita siapin. Enggak, maksud gua lu siapin bahan-bahannya. Pertama kita bersihin dulu mukanya Bang Alfi biar dia bersih. Jadi muka gua harus, karena mukanya kotor. Ya. Itu muka apa pikiran gitu loh. Gua seumur-umur perawatan muka paling cuma cuci muka doang deh sama sama berwudu. Cucinya otomatis ya. Cucinya sama berwudu. Bang Alvin ini orangnya udah ganteng pakai wudu. Wah, iya benar. Gua auto ganteng sih. Pasti pada jijik. Pertama-tama gua bakal pakai foundation. Foundation ini, nih, foundation kayak gini. Ya kalian tahu lah ya ini mereknya apa. Dicampur sama yang cair. Ini buat pada terus ini cair. Pakui. Ini biar enggak terlalu berat di muka gitu. Oh iya, lalu kita cover pakai bedak padat. Gak usah banyak-banyak, dikit aja biar gak pecah-pecah gitu. Bibir kali, mulut. Muka gue. Bibir. Selesai ya. Gila, udah selesai ya. Ini sepertinya muka gue kagak di makeup sama di makeup sama aja. Selanjut ya, kita pakai alis. Shit! Pertama kali dalam hidup gue alis gue diwarnain. Jadi saya jadi bahan percobaan Anda gitu ya? Enggak juga sih. Gue sering makeupin cowok kalau pengantin gitu kan di makeup. Tapi memang alis gue ini untuk laki-laki tergolong sangat-sangat tipis sih memang. Gue pokoknya abis ini cuci muka soalnya gue mau pergi lagi. Terus pakai biar lebih kelihatan kita pakai powder. Lalu kita sikat biar jadi lebih natural. Yeah. Buat apa? Gila, alis gue jadi tebel men, gokil. Tiap hari kayak gini ya? Jangan. Gue mau pakai. Aneh banget anjir. Gak, maksudnya gue gak biasa. Karena biasa kan alis gue tipis, tiba-tiba jadi. Gue mau kasih kelopak matanya shiny-shiny dikit gitu. Biar dia gak terlalu pucat. Pokoknya warnanya, gue gak tau nih warnanya pink-pink, rose gold gitu dikit. Tapi yang gak terlalu bright. Dan sekarang gue mau pakein Bang Alfi eyeliner di dalam kelopak mata atas biar mata jadi gede. Disumpah diskeridis. Disumpah diskeridis. Aduh, gue udah kayak mau dicolok aja mata gue. Gue harus gimana? Gue harus. Lu diem aja ya. Wah. Anjir, mau keluar air mata gue. Dikit lagi. Tuh udah sih, dua kertas sih bedanya.
Aduh. Dikit lagi. Dis. Aduh. Life is hard. Gila, susah banget ya. Cewek tiap pagi kayak gini. Nah, kalau lu masuk SM nanti begini, Bang. Ya. Gue pakai concealer sekarang, tapi concealernya bukan concealer, tapi pakai foundation yang gue jadi di concealer. Soalnya shade-nya lebih putih aja. Soalnya kalau pakai concealer takut jadi kayak cewek. Kagak ngerti juga gue, bodo amat. Ini kan buat makeup artist, kalau ada yang makeup artist yang nonton. Oh. Sekarang gue mau kasih contour, konturnya pakai ini, namanya contour. Tau kan contour? Shading. Biar hidungnya lebih kecil, terus lebih pipih, terus lebih tring gitu, lebih tinggi. Ini gue pakai tangan. Itu kata lain dari pesek. Hidung lu sangat pesek loh gitu. Memang sih hidung gue pesek, tapi ya jangan terlalu ditegasin juga. Iya, tapi gue pakai cara halus loh padahal. Gue enggak langsung pakai sticknya, tapi langsung dari tangan dulu dan enggak pakai kuas apa-apa, soalnya lebih natural pakai tangan. Di sini di ujung hidungnya kasih agak lebih tebal biar lebih tinggi di sini. Gimana? Terakhir sentuhan. Oh, masih ada. Masih ada ya? Sentuhan terakhir kita kasih bibir. Banyak yang bilang di komen YouTube gua, "Bang, bibir lu pakai lip gloss ya, Bang? Bibir lu pakai lipstik?" Demi Allah, tidak pernah. Pakai lipstik alami. Syaratnya satu. Jangan pernah merokok itu. Oh, kalau merokok pasti bibir hitam. Pemerah bibir. Ini bukan lipstick, bukan apa-apa, lip tint. Cewek-cewek mana pasti tahu fungsi lip tint apa. Gitu. Udah. Dah. Selesai deh. Yeay. Bagaimana pemirsa? Apakah hasil racikan Gladys ini berhasil apa tidak? Cih. Coba kalau kayak gini mirip enggak? Nah, mirip Bang, sumpah. Bagus. Ya. Jangan lupa follow Instagram gue ya. Jangan lupa. Dan subscribe channel gue. Ya, subscribe channelnya dia di Gladys Dewantari. Nanti gue taruh linknya di description box. Thank you banget buat Gladys. Sama. Oke, sekarang Bang Alfi mau siap-siap buka bersama. Yeay, kayak gini ya. Jangan. Oke lah. Segitu aja mungkin dari gua. Thank you buat yang udah nonton dan thank you juga buat yang udah ngabis-ngabisin kuota. Jangan lupa dipencet tombol like kalau kalian suka. Kalau enggak suka boleh juga di dislike, terserah kalian. Oke lah, thank you buat sekali lagi buat yang udah nonton. Akhir kata dari gua, Kamsahamnida still and always debug. Get